Udah ni. Ih, lama tak. Go proceed next one. Okay, where are you? Okay, you just pergi depan dekat gate forensic tu. Ini yang masuk tangkap. You just go to the forensic gate. Yeah? I'll meet you there. Alright. Dah bang. Kita gerak pergi jumpa waris lain. Jumpa waris lain. Ini one jet. Ispecial ini one. Oh, yang panggil dekat RAC tu ke? Iyalah. Astaga. Orang pasti. Captain satu. Belakang sikit semua dapat.
Ada lagi. Belakang lagi boleh. Ada lagi. Ada, ada lagi. Ha? Sini ah, mari sini. Ayo okey ya. Abi mengadap sini Abi. Sini ramai. Ha baik, YB duduk sini. Tolong buka laluan sikit bagi. Bagi pengarah kejap. Ha. Okey, sini sini. Alright. Okay. Just good. Just nice. Okay. Mana boleh YB mengadap sini? Sini sini banyak media YB. Ha. Ha. Sabar. Okay. Okay. Okay, relax. Baik, assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih pada pihak media. Okay, jadi terserang pada YB Menteri Kesihatan untuk bagi sedikit kenyataan tentang Nahas. Yang ini Nahas, minta tolong bertenang, tolong silent telefon, terima kasih. Puan sikit YB. Okay, sekejap, sekejap. Cuma dapat, cuma dapat. Datuk Indra, please. Datuk Indra. Kejap, bagi buka laluan Datuk Indra. Bang, sekejap bang, buka kejap. Datuk Indra. Set up satu tempat lah bang. Biar lagi semua dapat. Sekejap. Okey, semua di depan YB. Saya minta semua depan YB saja. Okey, YB, kuat sikit. Okay, boleh. Okey, ready. Bang tu. Right, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua rakan-rakan media. So, hari ini saya bersama pasukan kita, saya dan Datuk Razi, Ketua Pengarah Kesihatan, dan juga Datuk Sri Indra, Datuk Indra Syari, JKN daripada Jabatan Kesihatan Negeri, dan juga kita ada Doktor Pengarah Hospital HSTAR. Ya. Jadi kami tadi, pasukan kami telah menerima alert daripada akibat daripada kejadian ataupun insiden tadi petang lebih kurang dari pukul 3 lebih, dan kami terus menghantar pasukan kesihatan ke lokasi di mana kita hantar dua pasukan daripada Sungai Buloh dan satu pasukan daripada HSTAR ke satu pasukan daripada PKD Petaling ke lokasi kejadian.
dan kita meninggalkan di situ pasukan forensik untuk membantu pasukan bomba dan pasukan polis di sana, ya. Dan sekarang ini kita masih lagi menunggu berita untuk updates yang terkini, ya. Jadi kami di sini bersedia untuk menerima jenazah ataupun bodies, dan kita juga menunggu dari lokasi berita yang terkini, dan setakat ini masih dalam operasi yang dipanggil rescue, search and recovery, ya. Yeah. Dan kita juga melihat ramai di antara family members yang telah ada di sini, dan kita juga di sini menyediakan pasukan untuk membantu dari sudut memberi support dari sudut psikososialnya, ya. Dan kita ada pasukan juga daripada Jabatan Sekretari untuk membantu, ya. Jadi kita terus menunggu di sini untuk melihat apakah yang bila ada di sini, dan proses biasa yang akan berlaku ialah proses pemakaman mayat, ya. Dan kita tidak tahu lagi bagaimana keadaan, apa yang kita akan terima, dan itu adalah proses pertama yang kita akan lakukan apabila mayat sampai di forensik ini. Dan selepas selesai semua proses, barulah kita menyerahkan bodies kepada ataupun jenazah kepada ahli keluarga. Selepas selesai semua proses lah. Jadi kita tak pasti berapa lama masa yang akan diambil lah untuk proses tersebut. Jangkaan tu, jangkaan tu bila tu YB habis? Itu kita masih lagi, sebab ini laporan terakhir yang kita dapat dari pasukan di lapangan. Jadi mereka masih dalam proses search and recovery itu, dan kita juga tak pasti bila akan sampai ke sini lah. Tapi kita juga akan memberi support kepada keluarga dan melihat kepada keadaan lah, ya. Dan kita pun tak mahulah supaya family tunggu begitu lama lah, sebab mereka pun perlu rehat dan sebagainya. Dan kita akan dari semasa ke semasa lah, dan pasukan akan diketuai oleh pengarah hospital Hista ini. Proses apakah akan dilakukan nonstop ataupun akan kita akan selesaikan seboleh mungkin lah, sebab mungkin, ya. Dan kita mahu supaya ini akan diselesaikan seboleh mungkin, supaya keluarga dapat membawa body mangsa balik ke rumah untuk urusan seterusnya. Akan berapa ramai YB akan terlibat dalam proses penyelidikan? Sedangkan pasukan kita untuk forensik 20-30 orang di lapangan. Di lapangan di sini untuk postmortem atau pengecaman mayat. Jadi berdasarkan maklumat awak, bagaimana keadaan mayat-mayat dalam? Itulah yang kita dengar, ada body-body yang boleh dicam, tapi ada juga yang kita dengar memerlukan masa lah untuk. Kita dengar lah, mungkin ada bagian cerita itu yang kita dengar, tapi tidak pasti sehinggalah keadaan yang sebenar sampai kepada kita. So, YB, identiti semua mangsa dah disahkan? Itu perlu disahkan di sini, tapi mengikut apa yang kita dapat dalam laporan daripada lapangan, ada body-body ataupun jenazah yang boleh dicam lah, boleh dicam ini dalam keadaan intact. YB, lazim ni berapa lama akan dikenapasti proses ni akan lengkap? Bergantung. Dia masih bergantung. Berapa keadaanlah keadaan mayat yang akan kita terima. YB, last question. Some of the family members here aren't sure whether it's their family who are looking for the contact. So, will they be allowed to identify the body? Proses itu memang kita akan buat secepat mungkin lah, you know, the family members, tapi tak semualah family members yang kita akan bagi masuk untuk pengecaman. Maksudnya yang paling rapat, yang paling dekat lah dengan mangsa yang kita akan benarkan untuk membuat pengecaman. Tapi selepas selesailah proses-proses yang kita perlu lalui dalam forensik
investigation. Eh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.